Saya backgroundnya itu adalah yang keluarga yang sederhana. Dikatakan broken home juga iya. Saya dilahirkan di Jakarta, ya kan? Pada saat itu orang tua saya juga besar ya, saya jadi broken home, saya terdenek. Pada umur saya masih kecil ya, umur masih umur kelas 5 SD. Saya udah pas ternyata, oh ya saya itu kayak, saya sekolah. Akhirnya ibu orang tua saya itu cuma hanya transfer money atau uang ke nenek saya biar sekolah. Nah, saya bilang saya mau sekolah, enggak mau jangan stop. Oke, kalau itu saya kasih kamu ikut tante saya. Ikut om saya, kalau saya itu pergilah diajak ke Bali, pindah di sini gitu. Akhirnya pindah-pindah karena kan kakak dia transmigrasi kan, ada posisi lah tante saya. Itu adalah adik dari ibu saya, jadi saya seperti diangkat anaknya. Itu juga saya struggle di sana itu, saya perkembangan sekolah itu saya juga kemudian, oh, tapi saya dia memang orang ada, saya tetap bekerja keras gitu. Sebelum sekolah tuh saya harus itu ke rumah tangga, ya bantu, cuci, bantu semua. Sampai saya tidak cukup sampai di SMP saya itu, saya tidak mau jadi. Saya mau sekolah. Oke, kalau kamu mau sekolah, kamu tuh benar-benar harus. Pada saat itu saya cita-citanya hanya menjadi seorang bisnis. Memang dari saya dari pengusaha ya. Saya bilang begitu saya SMA, begitu saya masuk SMA, saya tidak ada yang membiayakan. Akhirnya saya cerai. Akhirnya saya keluar dari keluarga. Begitu saya SMA, saya tamat, saya mau kuliah. Kata-kata saya sorry, saya tidak bisa membiayai. Saya keluar dari itu. Saya tinggal sama teman. Saya mau bekerja, akhirnya saya, oke gak apa-apa, kamu kuliah, saya kuliah. Saya alumni Jayabaya, ya kan, saya ngambil ekonomi bahasa. Begitu saya mau biaya sendiri, karena saya malam saya bekerja. Saya kerjanya di restoran. Bali is what I call at peace. You know, just no fighting, no pressure. Yang dia pikirin pertama ada satu Bali itu damai. Like meditation. Damai kultur di sini, ya kan? Tidak ada keributan, tidak ada perang, ya. Adalah kedamaian. Yang ada dilihat kedamaian karena apa? Di sini kan sistemnya kita bermeditasi, ya kan? Kalau kita lagi sembahyang, ya kan? Ini pura-pura begitu, dia melihat itu adalah kedamaian. Cuman itu makanya dia kenapa dia tidak kembali untuk ada kedamaian, karena ada sistemnya ya kan seperti kalau kita lagi sembahyang ke pura ke dimana itu kan benar-benar dia seperti meditasi. Nah itulah yang cepat untuk mendekatkan kepada Tuhan dan membawa kedamaian itulah dengan cara kita konsentrasi yaitu dengan meditasi yaitu dengan cara sembahyang. Semua saya adalah terutama adalah keinginan memang sangat besar, tapi semua itu kembali kepada Tuhan. Rezeki, jodoh, umur itu adalah Tuhan yang punya. Ya, tapi tetap saya semangat untuk sukses apa yang kita impikan ya kan untuk masa depan anak kita ya kan generasi para yang anak-anak muda ya kan jadi bisa melihat seperti ini. Motivasi, ya saran ya. Sih saya dari saya untuk generasi yang akan berikutnya itu cobalah berpikir positif dan semangat, jangan malas. Apapun itu rintangan, apapun itu cobaan, itu memang resiko untuk kita sukses. Itu saja. Gitu. Jangan melihat sisi, oh mungkin saya dapat atau tidak, tapi tetap kita akan berusaha. Kita akan coba, mencoba. Semua itu Tuhan yang akan memberi rezeki atau memberi jalan, bahkan ketentuan itu semua Tuhan yang bisa menentukan. Ya, manusia hanya bisa berusaha dan bekerja.